Infinix kembali mencuri perhatian setelah menggoda dengan keberadaan ponsel flagship terbaru mereka, Infinix GT Ultra. Bukan Infinix namanya kalau tak memberikan kejutan berupa spek gahar namun harganya terjangkau. HP ini ditujukan bagi pengguna yang menginginkan performa maksimal. Infinix GT Ultra akan hadir dengan penawaran menarik membawa banyak fitur dan inovasi yang siap mengguncang pasar smartphone dengan segala kecanggihannya. Infinix GT Ultra merupakan smartphone anyar yang hadir sebagai idola baru dengan menawarkan berbagai fitur canggih yang dirancang khusus untuk pengalaman gaming optimal. Kinerja ponsel ini mengandalkan prosesor bertenaga tinggi dari MediaTek sehingga skor performa yang didapatnya jauh berada di atas rata-rata ponsel lain di level harga yang sama. Perangkat ini juga akan diluncurkan dengan membawa sejumlah inovasi teknologi terbaru seperti CoolMax Charger dan Extreme Temperature Battery yang siap mengubah peta dunia gaming dan teknologi mobile ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Infinix kini sudah berada di level yang hampir sama dengan para pemain besar kelas atas smartphone gaming. Ini menunjukkan keseriusan Infinix dalam mengembangkan segmen ini yang berlanjut dengan peluncuran Infinix GT Ultra nantinya. Tidak hanya menawarkan kinerja yang kuat, Infinix GT Ultra menyuguhkan teknologi kamera yang juga mengagumkan yang tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta fotografi mobile. Meskipun peluncuran resminya belum diketahui secara spesifik, namun berbagai detail spesifikasi ponsel ini sudah mulai terkuak ke publik. Mari kita telusuri lebih jauh terkait spesifikasi lengkap dan keunggulan apa saja yang ditawarkan oleh Infinix GT Ultra, tentunya melalui beberapa informasi terbaru yang bocor. Pada sisi desain dan tampilan, Infinix GT Ultra dikemas dengan desain modern berorientasi gaming, berpanel dan berbingkai datar, bodinya terbuat dari material berkualitas dengan panel belakang kaca dan frame logam untuk ketangguhan. Tanpa susunan kamera belakang yang apik lengkap dengan lampu LED flash, lalu dibalut dengan pilihan warna menarik menambah daya tarik estetika yang futuristik. Infinix GT Ultra memberikan kenyamanan ergonomis karena bobotnya yang cukup ringan dan bodinya yang ramping. Tentu penampilan GT Ultra tidak hanya terlihat menawan, namun juga membuatnya ideal untuk pengguna yang aktif. Selain itu, fisiknya juga dilengkapi dengan ketahanan air dan debu memastikan keamanan dalam berbagai kondisi lingkungan. Di bagian depan, ponsel ini mengusung penampilan layar inovatif dengan bentuk mengotak, sebuah pendekatan desain yang tampak mirip dengan tampilan layar Lumia Red Magic dan Samsung S24 Ultra. Layarnya juga luas bergaya pancul dan dikelilingi bezel minimal di setiap sisinya. Desain ini tidak hanya memberikan estetika yang berbeda dan modern, tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang lebih imersif dan luas bagi penggunanya. Infinix GT Ultra juga menawarkan spesifikasi layar yang tidak kalah menggoda. Ponsel ini mengadopsi panel layar AMOLED flat dengan tingkat ketajaman WiKey HD Plus serta kecerahan puncak mencapai 3000 nits. Tampilannya sangat terang dan jernih serta menawarkan visibilitas yang luar biasa dalam berbagai kondisi pencahayaan, bahkan di bawah sinar matahari langsung. Dilengkapi pula dengan fitur Wide Panel 1 dan HDR10 Plus menjadi nilai tambah bagi fungsi multimedia yang memungkinkan konsumen menikmati konten berkualitas tinggi dengan jangkauan dinamis dan warna yang lebih luas. Layarnya dapat menghadirkan pergerakan dan animasi yang sangat smooth berkat refresh rate yang tinggi 144Hz dan touch sampling rate yang mengagumkan 480Hz, sehingga layar sangat responsif dalam mengeksekusi sentuhan jari. Ukuran layarnya yang luas 6,7 inci mampu memberikan tampilan layar lebih atraktif dan visual yang menakjubkan sehingga terasa nyaman saat menonton ataupun saat bermain game. Layar ini juga dilapisi pelindung kaca Gorilla Glass Victus sebagai perlindungan ekstra untuk meminimalisir kerusakan akibat goresan atau benturan yang tidak disengaja. Infinix GT Ultra juga menawarkan kinerja kelas andalan. Ini ditenagai dengan chipset Dimensity 9300 yang diproses di atas fabrikasi 4nm. Chip ini dirancang khusus untuk memberikan performa yang kencang saat bermain game. Infinix GT Ultra dengan Dimensity 9300 mencatatkan skor yang luar biasa di kisaran 2 juta poin. Sudah barang tentu dapat menjalankan berbagai game berat dengan mulus tanpa hambatan dan memberikan performa mengesankan dalam aplikasi, aktivitas sehari-hari hingga gaming. Infinix GT Ultra juga dilengkapi dengan teknologi pendingin canggih untuk gaming maksimal. Fitur gaming eksklusif pendingin CoolMax yang menjaga suhu perangkat tetap stabil meskipun digunakan dalam sesi gaming intens.
Fitur ini dirancang untuk mengatasi masalah pemanasan yang sering dialami saat bermain game dengan sistem pendinginan yang mengkombinasikan teknologi semikonduktor dan aliran udara yang efektif menurunkan suhu ponsel hingga lebih dari 10 derajat Celcius. Selain itu, terdapat juga mode gaming khusus dengan kipas algoritma AI yang memastikan prosesor dapat bekerja secara maksimal untuk durasi gaming yang lebih panjang tanpa resiko overheating. Prosesornya dipadukan dengan RAM besar 12 dan 16 GB bertipe RPDDR5X guna mendukung akses multitasking yang lebih cepat. Storage-nya berkapasitas 256 dan 512 GB juga turut disematkan sebagai ruang penyimpanan file yang lebih luas dengan jenis penyimpanan UFS 4.0. Sistem operasional ponsel ini akan berjalan pada OS Android 14 dan antarmuka iOS terbaru, memastikan kinerja yang optimal. Kabarnya ini akan menjanjikan 3 kali pembaruan sistem operasi dan 4 kali pembaruan keamanan. Ini menunjukkan komitmen Infinix dalam menjaga perangkat tetap aman dan up to date. Pada bagian fotografi, Infinix GT Ultra dibekali dengan teknologi dan fitur kamera yang juga canggih. Perangkat ini membawa kamera utama 200 megapiksel dengan optical image stabilization untuk menjamin gambar tetap stabil meski dalam kondisi kurang memadai serta minim noise. Disandingkan juga dengan dua sensor lainnya, lensa telefoto dan ultrawide. Ini juga dilengkapi dengan fitur perekaman video beresolusi tinggi 8K 30fps disertai teknologi kestabilan video yang sangat baik. Sementara untuk kebutuhan selfie dan panggilan video mengandalkan kamera depan 32 megapiksel yang mendukung perekaman video cukup tinggi hingga 4K 30fps. Infinix GT Ultra juga dibekali dengan fitur koneksi lain yang fungsional guna mempermudah akses pengguna tetap terhubung dengan dunia luar. Fitur yang turut disematkan antara lain konektivitas 5G, Bluetooth, GPS, NFC, dual speaker stereo, rating IP68, USB Type-C dan USB OTG, serta sensor sidik jari dalam layar. Sementara slot kartu microSD dan audio jack 3,5mm tidak lagi tersedia. Untuk sumber dayanya, Infinix GT Ultra kemungkinan didayai kapasitas baterai 5000 mAh dan mendukung teknologi fast charging 260 watt yang membuatnya menjadi salah satu smartphone dengan pengisian daya tercepat di industri. Ada juga fitur bypass charging yang langsung mengisi daya perangkat tanpa membebani baterai. Dalam hal ini, GT Ultra juga dilengkapi AirChat, teknologi pengisian daya tanpa kabel dari jarak hingga 20 cm. Selain itu, ada juga fitur Extreme Temp Battery memastikan smartphone tetap bisa diandalkan meski dalam kondisi suhu ekstrim. Untuk harga dan ketersediaannya, harga Infinix GT Ultra diharapkan berkisar di bawah 10 juta. Smartphone gaming yang telah lama dinanti-nantikan oleh para gamer ini kemungkinan besar akan dijadwalkan hadir di akhir tahun 2024 atau paling lambat pada awal tahun depan. Hadir dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan mulai dari kombinasi desain menarik, performa tinggi, dan fitur gaming canggih, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang mencari perangkat serba bisa. Sekian dulu ulasan dari kami, ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Infinix GT Ultra hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.